Profil Kiai Haji Raden Muhammad Amin, Guru Amin Kalibata. Kiai Haji Raden Muhammad Amin atau yang akrab dipanggil Guru Amin lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1901 di Kebayoran Lama. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Raden Muhammad Ali atau Guru Ali asal Jatinegara Kaum Jakarta Timur dan Mariam. Nasab leluhur Guru Amin dari jalur ayah sampai kepada Pangeran Muhammad Syarif, Pangeran Sang Hyang, yang dimakamkan di pemakaman Jatinegara Kaum. Guru Amin wafat pada Selasa 04 Jumadil Ula 1385 H bertepatan tanggal 31 Agustus tahun 1965. Awalnya, jenazah Guru Amin akan dimakamkan di TMP Kalibata. Guru Amin layak dimakamkan di TMP Kalibata karena ia seorang pejuang dan telah mendapatkan surat veteran dari Menteri Veteran saat itu, Sambas Atmadinata. Pada tahun 1919 atau saat berusia 18 tahun, Guru Amin melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Fatimah. Sedangkan buah dari pernikahannya, Guru Amin dikaruniai 19 orang anak, di antaranya Kiai Haji Abdul Aziz Amin, Kiai Haji Zayadi Amin, Kiai Haji Syarifuddin Amin, Ustazah Haj Darjah Amin, Dr. Kiai Haji Hasbullah Amin, Dr. H. Makmun Amin dan lain-lain. Jasa-jasa Guru Amin. Guru Amin di samping sebagai ulama juga seorang pejuang. Ia berteman dekat dengan Kiai Haji Nur Ali, pejuang dari Bekasi dan H. Darip, pejuang dari Klender. Guru Amin memimpin para santri dan pemuda dalam pertempuran melawan Belanda di Kalibata, tepatnya di sekitar pabrik sepatu bata sekarang yang kala itu masih berupa hutan karet. Korban yang berjatuhan di antara kedua belah pihak cukup banyak. Peristiwa inilah yang kemudian mengilhami pemerintah menunjuk Kalibata sebagai Taman Makam Pahlawan. Setelah Perang Kemerdekaan, pemerintah pusat melalui Ir. Sofwan meminta Guru Amin menjadi Ketua Mahkamah Islam Tinggi, MIT, yang berkedudukan di Solo. Guru Amin menolak secara halus karena tidak mendapat restu dari ibunya. Akhirnya jabatan tersebut diserahkan kepada Kiai Haji R. Muhammad Adnan. Pada tahun 1950 Menteri Agama, Kiai Haji Masikur meminta bantuan Guru Amin untuk membentuk penghulu-penghulu, sekarang kantor urusan agama KUA, di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Karawang. Peranan di NU. Guru Amin juga aktif di Nahdlatul Ulama, NU, dan berkiprah di Partai Masyumi. Rumah Guru Amin kerap kali dikunjungi tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir, Hamka, Abu Bakar Aceh, Harsono Cokroaminoto, dan lain-lain. Guru Amin juga menjadi anggota KENIP dan anggota Dewan Perumus Persiapan Proklamasi Kemerdekaan bersama tokoh nasional lainnya seperti Soekarno, Hatta, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Muh, Yamin, Supomo, dan lain-lain. Mereka kerap kali menggelar rapat penting di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, kini Tugu Proklamasi. Karya-karya Guru Amin. Setelah tidak bertugas di Departemen Agama, Guru Amin berjuang melalui tulisan dan karya. Di antara karya Guru Amin adalah 1. Kitabadiatul Fikriyah. 2. Kitab Muzakaratul Ikhwan. 3. Kitab Riyadul Abrar. 4. Kitab Hidayatul Ikhwan. 5. Kitab Sabilal Mubtadi. Kiai Haji Raden Abdul Aziz Amin atau Guru Aziz. Putra pertama dari Guru Amin inilah yang meneruskan perjuangan dari Guru Amin di masyarakat.
Dari mulai sosialisasi sosial kemasyarakatan sampai mengaji di majelis taklim dan masjid-masjid di wilayah Jakarta Selatan. Guru Aziz menikah dengan Umi Romlah dikaruniai 8 anak. 1. Haji Ahmad Dimyati Aziz. 2. Hajah Siti Hana Aziz. 3. Kiai Haji Zainul Arifin Aziz. 4. Hajah Haizatus Syarifah Aziz. 5. Kiai Haji Lukman Hakim Aziz. 6. Hajah Fitria Anita Aziz. 7. Hajah Zakiyah Aziz Amin. 8. Kiai Haji Amin Haji Aziz. Guru Aziz demikian akrab sapaan Kiai Haji Abdul Aziz Amin di masyarakat. Sebagai ulama besar dan tokoh NU, Guru Aziz selalu menjadi tempat mengadu, dihormati dan disegani. Guru Aziz juga terkenal selain ulama yang alim juga terkenal akhlaknya yang mulia. Selain aktif mengajar di majelis taklim dan masjid, Guru Aziz merupakan PNS guru yang dinas di wilayah Jakarta Selatan. Dalam organisasi masyarakat, Guru Aziz aktif dalam dunia organisasi Nahdlatul Ulama NU, karir di NU dari menjadi pengurus ranting NU, Rais Syuriah PWNU DKI sampai menjadi Rais Syuriah PBNU. Setelah pensiun, Guru Aziz lebih aktif lagi mengajar dan mengaji di majelis taklim dan masjid di wilayah Kalibata. Di majelis taklim miliknya sendiri yakni Majelis Taklim Al-Amin atau Al-Qudsi. Banyak kegiatan dan program ala pesantren, dari mulai sorogan kitab-kitab kuning, kajian kitab salaf, pengajian ibu-ibu, bapak-bapak sampai anak-anak atau teka. Khusus setiap hari Rabu pagi rutinan dibacakan kitab tafsir Jalalain yang dihadiri ratusan ulama dan kiai dari berbagai wilayah di Jakarta. Setelah Guru Aziz wafat pada tanggal 4 Oktober tahun 2010, dan pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 merupakan peringatan Hail Guru Aziz yang ke-11. Dan hari ketujuh wafatnya Umi Romlah istri Guru Aziz yang wafat pada Rabu tanggal 29 September tahun 2021. Kemudian rutinan mengaji dan kegiatan di Majelis Taklim Al-Amin dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji Lukman Hakim Aziz sampai sekarang. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khatimah, amin. Al-Fatihah.